Jika suami berjanji kepada selingkuhannya. Hah? Makin siang makin gawat pertanyaannya. Jika dia menikahi selingkuhannya, maka dia akan menceraikan istrinya. Pertanyaannya, apakah sudah jatuh talak terhadap istrinya? Gawat ini, Ustaz. Kalau ku nikahi kau, maka jatuhlah talak sama dia. Dinikahinya selingkuhannya itu. Aku nikahkan engkau dengan selingkuhanmu, kata Pak Kua. Dengan mahar sebentuk cincin emas. Apakah otomatis talak dia dengan itu? Ini namanya talak taklik namanya. Namanya talak taklik. Talak taklik itu artinya talak yang terikat dengan sesuatu. Kalau nanti ada kau keluar rumah, maka jatuhlah talak padamu. Hati-hati dengan talak taklik. Itulah makanya setelah akad nikah, laki-laki itu disuruh membaca sirat taklik. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama, membayar iwat 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak satu-satu saya kepadanya. Itu namanya talak taklik. Hati-hati dengan talak taklik, jangan macam-macam. Nah, bisa dibatalkan talik nih, bisa dibatalkannya dengan katakan yang kalimatku yang dulu itu tidak berlaku lagi, batal. Nanti kalau aku menikah dengan si selingkuhan ini, kau tetap yang pertama dan dia yang kedua. Setuju? Setuju. Jadi kan? Setuju aja. Ibu di Indonesia sudah dijaga, tenang saja. Karena dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, laki-laki ini walaupun gagah berani banyak duitnya, tidak akan bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani di atas materai yang dulu 6.000 sekarang sudah naik jadi 10.000 dan disahkan oleh pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas dan materai. Ini nampaknya ibu gurau ketawa, tapi hati-hati ini bisa serius. Makanya sebelum tidur malam tuh tengok dulu. Kalau ada di dekat-dekat itu ada kertas materai, hati-hati. Ya bisa aja malam itu ditandatangani dulu kan. Nah, jadi surat tuh ditanya sama Pak Hakim. Betul ini? Betul kan? Alhamdulillah. Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir. Jangan pula gara-gara ini naik darah tinggi, jantung koroner, asam urat, asam sulfat, asam semuanya. Thank you.